Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat kreatif. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagi sebuah aplikasi yang saya buat sendiri yang digunakan untuk permainan game. Di sini saya tidak menceritakan apa itu permainan game. Jadi langsung saja bagi yang membutuhkan aplikasi ini silakan saja di-download. Link downloadnya ada di bawah di deskripsi. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, langsung saja saya anggap sobat kreatif sudah mendownload aplikasinya. Nah, aplikasinya dalam bentuk zip seperti ini. Nah, silakan dibuka klik dua kali. Nah, di dalamnya ada dua file dan satu folder. Nah, saya ingatkan jangan sampai ketiga file ini salah satunya terdelete atau berada di folder yang lain, karena hal itu akan mengakibatkan aplikasinya tidak akan jalan. Nah, kemudian silakan di copy mau di mana yang aman menurut sobat kreatif. Terus sementara ini saya copykan dulu di desktop seperti ini. Ya, aplikasi ini hanya bersifat portable, jadi tidak perlu diinstal. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi sebelum kita mengcopy atau menggunakannya, saya harapkan antivirus dari sobat kreatif di komputer atau di laptopnya harus sudah dimatikan dahulu. Karena aplikasi ini dia bentuknya adalah exe, ada beberapa antivirus yang menganggap exe ini adalah sebuah virus, sehingga aplikasi ini tidak akan bisa berjalan. Setelah dikopikan seperti ini, di mana ketiga file ini berada dalam tempat yang sama, langsung saja double click atau klik dua kali. Nah, ini pembukaannya. Subscribe, like, and share. Setelah opening tadi, kita dihadapkan dengan form seperti ini. Ini gunanya adalah ketika kita istirahat, ini akan tampil. Jadi, sobat kreatif bisa mengisikan di sini promosi untuk usaha sobat kreatif tersebut. Misalnya, kreatif Kim misalnya. CP08 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya seperti itu. Kemudian di bawahnya misalnya kegiatan Kim ini dalam rangka memeriahkan sebuah pesta pernikahan, jadi bisa kita ketikkan ucapan selamat, misalnya selamat hidup baru. Kalau udah kita lihat di sini. Nah, di sini tampilannya nanti akan seperti ini. Creative Game CP-nya selamat menempuh hidup baru. Oh, misalnya ada yang mau kita tambahkan tinggal klik kembali. Misalnya di sini udah yang ini. Oke, kalau kita anggap selesai, kita klik OK. Nah, inilah dia tampilannya dari aplikasi ini. Yang pertama di sini ada tombol warna-warni. Ini tombol kupon. Di sini yang aktif adalah kupon putih. Kalau kita mau mengganti kupon biru, tinggal diklik kupon warna, tombol warna biru, tombol warna hijau untuk kupon hijau, tombol merah untuk kupon merah, dan kuning untuk kupon kuning seperti ini. Kemudian di sini backgroundnya tidak aktif karena sifatnya free, tapi ini hanya untuk mengganti background di belakang. Secara fungsi tidak ada yang saya kurangi di versi yang free ini. Ketika mulai bermain, berapa angka yang keluar, operator tinggal mengklik angka-angka yang ada di sini. Misalnya yang keluar 22. Nah, seperti itu. Tinggal diklik. Di sini dia akan looping sementara. Di sini dia akan looping terus. Kemudian misalnya yang keluar 58, 87 misalnya, 7 misalnya,
apabila permainan ada yang 4 angka dan ada yang sudah sampai atau menang, tinggal diklik menang. Nah, seperti ini. Nah, apabila mau melanjutkan sampai 5 angka misalnya, tinggal langsung diklik. Dan seperti itu. Klik menang lagi. Nah, kalau mau mengulang kembali permainannya yang baru, tinggal klik tombol ulang. Nah, apabila nanti operator salah pencet, salah klik, misalnya yang keluar 24 tapi yang terklik 34 seperti ini, nah, tinggal diklik kanan di angka yang keluar, maka dia akan kembali mati. Misalnya mau di yang keluar 26 yang terpencet 25, seperti itu, diklik kanan. Nah, misalnya mau istirahat, entah mau ke belakang atau mau minum, tinggal diklik istirahat. Nah, ini akan tampil di layar monitor secara looping. Nah, ini yang kita ketikkan di awal tadi, Creative Game, selamat debut baru Uda dan Uni. Nah, jadi ini bisa dijadikan sebagai media promosi bagi sobat kreatif. Mana tahu nanti ada pengunjung yang berminat, dia tinggal mencatat nomor ini dan nanti dihubungi, dapat dah job baru. Oke, kita kembali lagi. Nah, secara besar hanya itu. Nah, cukup simpel. Untuk informasi kami bisa diklik tombol follow kreatif. Nah, di sini hanya kata-kata aja. Oh ya, apabila aplikasi ini digunakan untuk permainan yang ada unsur judinya, maka hal itu bukan tanggung jawab pembuat aplikasi. Dosa tanggung masing-masing lah ya. Oke, kalau ada yang berminat versi pro, nah, bisa hubungi di sini. Alamatnya bisa di channel YouTube, di komen, atau di email, atau di Facebook. Ini Facebook saya. Atau ini nomor WA. Ya, lebih bagus di WA dulu. Kemudian kalau mau tahu perbedaannya bisa diklik di sini, free dengan pro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu. Perbedaannya sebenarnya antara free dengan pro hanyalah tampilannya saja. Misalnya di sini Pulau Kreatif Game, karena ini Pulau Kreatif yang punya. Nah, nanti kalau di pro merek dagang dari sobat kreatif sendiri. Oke, mungkin hanya itu. Aplikasi ini cukup sederhana. Kalau ada pertanyaan bisa di komen di bawah. Dan semoga aplikasi ini bermanfaat dan lebih banyak jobnya. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe dan dibagi-bagi kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.